soalan yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Si Manja Oyin, tajuk dia beri. Sebelum itu, terima kasih buat pengurusi acara, barisan hakim yang bijaksana, serta hadirin semua. Petang itu nyaman sekali. Suasana di Taman Desa Muni tenang dan sunyi. Langit cerah indah bercahaya. Kelihatan tiga sekawan sedang menunggang basikal menuju ke taman permainan. Mereka bernyanyi-nyanyi riang. Pok, 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 bujang lapuk. Tiada kerja, tolak habuk. Jalan-jalan, terbungkuk-bungkuk. Tumit melicin, hai lutut terbengkuk. Ha, inilah tiga sekawan yang sentiasa menceriakan Taman Desa Muni. Ibarat isi dengan kuku. Begitulah perhubungan Amir, Acong dan Raju. Tiba-tiba, Amir membentikan basikalnya. Mengapa, Amir? Acong bertanya. Lihat tu, kesiannya seekor kucing tu. Amir berkata, miau, miau, miau. Kedengaran suara kucing itu seakan-akan meminta pertolongan. Saya rasa kucing itu tersangkut di longkanglah, Amir. Mari kita tolong, kata Acong. Mereka bertiga menghampiri kucing tersebut. Perlahan-lahan, Raju menarik kucing itu yang tersangkut di tepi longkang. Mereka membawa kucing itu pulang ke rumah Amir. Setibanya di rumah, mereka meletakkan kucing itu di tepi anjung. Miau, miau, miau. Kucing bersuara lagi. Saya rasa kita panggil nama kucing ini Oyin lah, sesuai dengan warna bulunya yang oren. Betul tak kawan-kawan? Cadangan Amir dipersetujui oleh Acun dan Raju. Begitulah, walaupun berbeza agama dan budaya, tetapi sikap tolong-menolong menjadi amalan mereka. Setelah membersihkan badan Oyin, mereka memberikan Oyin makan. Hari demi hari, Oyin menjadi sihat dan kuat. Oyin sangat manja. Setiap hari, Acun dan Raju datang bermain-main dengan Oyin di rumah Amir. Oyin sangat mendengar kata. Disuruh lompat, Oyin lompat. Disuruh baring, Oyin baring. Mereka sangat menyayangi Oyin. Oyin akan tidur lena jika Raju menyanyikannya. Oyin yang cantik, bulu menarik. Oyin kucing cerdik, jalan terkidik-kidik. Acun dan Amir tersenyum melihat gelagat Raju. Setakat Raju mahu menirukan Oyin. Suatu petang, Amir memanggil Oyin. Namun, tiada jawapan. Kebiasaannya, Oyin akan menyahut jika namanya dipanggil. Amir memanggil lagi. Oyin, Oyin, mari makan. Oyin tidak juga datang. Hati Amir menjadi bimbang. Puas dicarinya. Di belakang rumah, di dalam bilik, di celah-celah pokok bunga. Tetapi Oyin masih tiada. Kemanalah Oyin pergi? Katanya di dalam hati. Amir menelefon Acun dan Raju. Secepat kilat mereka tiba. Mendengarkan kehilangan Oyin, hati mereka gundah gulana. Sedihnya hati mereka tidak terkira. Masakan tidak, Oyin buah hati mereka bertiga. Puan Adelina, ibu Amir sangat berbangga dengan sifat mulia Amir dan kawan-kawannya. Petang itu juga mereka keluar mencari Oyin. Oyin! 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 Suara mereka bergilir-gilir memanggil Oyin. Mereka menunggang basikal secara perlahan-lahan. Mereka memerhatikan kelibat Oyin. Tetapi hampa, Oyin masih juga boleh dijumpai mereka. Mereka terus memandang ke kiri dan kanan jalan. Oyin tetap tiada. Kemudian, mereka membelokkan basikal menuju ke taman permainan. Eh, lihat di sana tu. Oyin lah, Amir, Raju. Apa
Apabila mereka mendekati, mereka memanggil nama Oyen. Oyen bergerak dengan lemah. Kaki Oyen berdarah. Oyen tidak boleh berdiri dengan mudah. Air mata mereka tumpah. Rupa-rupanya, Oyen telah dilanggar oleh basikal yang ditunggang oleh Amka tanpa sengaja. Mereka memaafkan Amka yang kelihatan rasa bersalah. Amir memeluk erat badan Oyen. Mereka kasihan melihat keadaan Oyen. Acung dan Raju mengusap-usap kepala Oyen. Amir membalut kaki Oyen yang berdarah dengan sapu tangannya. Lulu hati mereka melihatkan keadaan Oyen. Nafas Oyen turun dan naik. Tanpa berlengah, mereka membawa Oyen pulang ke rumah. Encik Fikri bergegas membantu, membawa Oyen ke klinik haiwan berdekatan. Oyen diperiksa rapi dan diberikan rawatan. Kaki Oyen dibalut kemas. Semakin hari, Oyen semakin cergas. Oyen sudah boleh berlari pantas. Setahun berlalu, keluarga Oyen semakin bertambah. Oyen telah mempunyai anak. Kitty, Mimi dan Jackie diberikan nama. Begitulah Oyen menyatukan tiga hati. Amir, Acung dan Raju. Si manja Oyen menjadikan persahabatan tiga sekawan terus berpanjangan. Sekian, manis sungguh Putri Jelita. Duduk bersimpuh di petang hari. Demikian tamat sebuah cerita. Izinkan saya mengundurkan diri. Terima kasih.